Yang pertama ini ialah daripada kita nak perkotak-katikkan balik-balik soal kota bumi putera dan sebagainya. Saya bagi satu laluan. Kerana orang anggap kita ini tidak setuju dengan dasar bumi putera. Apa salahnya kalau kita tumpukan latihan, pemutu pendidikan, mutu kesihatan awam kepada golongan miskin, desa dan bandar yang majoritinya bumi putera. Orang Melayu dan bumi putera Sabah dan Sarawak. Peruntukan itu. Tetapi tidak umpamanya kerana ditekankan soal kedudukan JLC, soal kontrak, soal nak dapatkan dahirkan ramai bilioner. Kita tak peduli. Ini yang ramai ini berjuta-juta bumi putera ini yang harus diberikan perhatian. Parlimen ini harus dimanfaatkan sepenuhnya menuntut supaya rancangan Malaysia ke-12 ini berikan tumpuan. Kalau perlu, tangguhkan projek-projek besar. Tangguh projek lapangan terbang. Tangguh projek ECRL dan treaty semula. MRT3. Apa faedah kita nak teruskan dalam keadaan orang kelaparan, menganggur, tak cukup makan, tak cukup mutu pendidikan ada sekarang. Sebelum next, dan ini yang disebut Yang Mohd Menteri sebagai Yang Mohd Speaker, pengusi sebagai transformasi. Disebut 223 kali. Ha, tengok, saya ambil masa banyak-banyak. Kita tolong cuba kira balik jumlah ni. Boleh tanya? Yang Berhormat Ketua Bangkang. Yang Berhormat Puan Disen. Tak ada, saya dengarlah secara teliti soal imbuhan atau kenaikan gaji. Misalnya, anggota polis. Dia mula saja bekerja di Kuala Lumpur, dia sudah masuk B40. Golongan termiskin. Sebab gaji minimum mereka, constable ni, RM1,014. Campur dengan allowance RM580, lebih kurang mereka dapat RM1,500. Jadi bermula saja kerja di Lembah Kelang ini, seorang anggota polis itu bertaraf miskin. Kenapa wang yang ada ni tak digunakan untuk melepaskan mereka daripada belenggu kemiskinan ini? Kenapa banyakkan menteri bertaraf menteri itu bertaraf menteri, nanti belah sana semua bertaraf menteri? Ini ada lagi ni. Ada lagi yang disebut-sebut akan jadi bertaraf menteri tak lama lagi. Kalau Ketua Bangkang bertaraf itu dah lama di Australia, di negara lain buat. Kita saja ketinggalan, masih jakun. Tapi ini kita nampak, artinya anggota polis, masuklah tentera, mula saja bekerja di Lembah Kelang, mereka sudah jadi orang miskin. Bagaimana pandangan?